Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. So, hari ini kita nak buat bab 5, topik kebahan. So, hari ini kita akan belajar menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, so dia kata bagi setiap jadual berikut, tentukan sama ada kuantiti yang diberi berubah secara langsung dengan kuantiti yang lain. Jika ya, tulis hubungan tersebut dengan simbol berkadar langsung. Ini simbol dia berkadar langsung. Okey. So, dia cakap kat sini, okey, pemanjangan spring LCM dengan jisim beban M gram. So, dia bagi kat sini jisim dia 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian pemanjangan spring ini dia meningkat 2.5, 5.0, 7.5, 10 hingga 12.5. So, cara penyelesaian dia adalah kita bahagikan yang atas ni bahagi dengan bawah. So, jadi 10 bahagikan dengan 2.5. So, kita akan dapat 0.25. Kemudian 20 bagi 5 dapat 0.25. 30 bagi 7.5 dapat 0.25. 40 bagi 10 dapat 0.25. 50 bagi 12.5 dapat 0.5. So, kita dapati nilai dia sama. So, jadi dapati. So, nanti kamu tambahlah dalam jadual dia. So, L bagi M. So, kita dapat dengan persamaan 0.25. So, L bagian M ni, kita namakan dia sebagai permalar. So, jadi apabila kita tengok sini, dia punya ni semua sama. So, kita boleh kata L berubah secara langsung dengan M. Iaitu, L berkadar langsung dengan M. So, jadi kamu tulis simbolnya, L berkadar langsung dengan M. Okay. Okay, so, kita tengok contoh B pula. Okay, kat sini dia bagi perjalanan X3, 5, 12, 15, 20. Kemudian kita bahagikan ni. Okey, bahagikan. So, 3 bagi 5 dapat 1.67. 5 bagi 6 dapat 1.20. 12 bagi 9 dapat 0.75. 15 bagi 10 dapat 0.67. 20 bagi 12 dapat 0.60. So, kita dapati semua ni dia guna ni tak samalah. Okey, so bila tak sama, Y bagi X bukan pemalar. So, jadi kita boleh katakan dia Y tidak berubah secara langsung dengan X. So, kalau kamu dah faham dari tu, kamu boleh buat soalan buku teks, buku surat 142 sebagai latihan pengukuhan. So, jadi ni walaupun nampak mudah, tapi cuba buat dulu so, supaya kita lebih faham tentang topik tersebut. Okay, sekian. Terima kasih.